Semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan di video kali ini aku mau swatches dan juga review lipstick yang lumayan highly requested di channel aku, yaitu lipstick Maybelline yang kolaborasi dengan Itzy. Di sini aku punya 8 shades lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Jadi nanti kayaknya aku bakal swatches dulu baru nanti aku bakal review. Aku juga udah taruh timestamps, jadi kalau misalnya kalian mau lihat shade tertentu bisa langsung skip aja ke menit itu. Udah ada di description box juga ya. Kalau misalkan aku cari-cari konsep dari kolaborasi dengan Itzy ini tuh sebenarnya karena Itzy tuh di panggung sering bold, jadinya tuh lipstiknya tuh kayak dikasih judul bold gitu. Tapi jujur pas aku lihat shadesnya tuh menurut aku nggak bold-bold amat ya, justru banyak banget yang kayak cocok untuk digunain sehari-hari. Ya enggak sih, kayak lihat sekilas ini tuh benar-benar kayak everyday color gitu loh. Termasuk yang lagi aku pakai sekarang, ini adalah favorit aku. Seperti biasa nanti bakal aku kasih tahu. Kalian bisa langsung cek description box juga. Dan nanti di video juga bakal aku kasih tahu ini shade berapa. Nah, sebelum kita ke swatches-nya, don't forget to like, subscribe dan aktifkan bell notifikasi channel aku biar kamu gak ketinggalan info terbaru seputar skincare dan juga makeup. So, don't forget to like and subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Shade 699 More Buff. Oh wow, dia kayaknya warna yang paling pucat deh. Dia kayaknya ini benar-benar warna bibir sumpah. Tuh. Ya gak sih? Nah. Sumpah dia warna bibir banget. Warna bibir aku kan aslinya kayak agak hitam di luar gitu kan. Nah, pakai dia tuh kayak jadi lebih merata gitu warnanya. Ya, aku kasih close up-nya lagi. Jadi dia tuh warnanya kayak gini ya, bener-bener kayak warna bibir gitu. Kayaknya kalau misalkan kalian punya warna bibir yang emang aslinya pink atau bibirnya terang, gak gelap kayak aku, kayaknya itu bener-bener bakal bagus banget buat jadi lipstick My Lips But Better kalian. Karena warnanya kayak gini, kayaknya dia tuh bakal bagus juga untuk dijadiin base ombre gitu. Shade 1199 More Almond. Bagus banget. Wow. Jujur ini warnanya bagus banget. Kalian wajib banget punya yang warna ini, 1199 More Almond. Aku rekomendasiin banget semua orang harus punya shade 1199 ini karena warnanya itu benar-benar screams everyday lipstick color gitu loh, kayak benar-benar pemakaian everyday. So aku yakin banget dia juga bagus di semua skin tone. Dia tuh bukan nude yang terlalu ngarah ke pink, enggak. Nude yang terlalu ngarah ke orange itu tuh enggak. Aku tuh ngerasa dia tuh benar-benar kayak perfect in the middle yang bakal bagus banget di semua skin tone dia kayak. Terus kalau misalnya kalian mau curang, kalian tuh bisa kayak lebih wah ke arah luar gitu loh. Terus nanti bibir kalian kelihatan lebih besar gitu. Jadi kayak gradasinya tuh bagus gitu. Gradasi di paling luarnya ya, kayak biar ada efek fuller lips gitu. Shade 799 More Taupe. Nih kalian bisa lihat ya, dia tuh warna coklat. Warna bibir coklat gitu loh. Pokoknya bakal cocok banget buat kalian yang nyari warna nude yang coklat muda. Menurutku ini muda ya, soalnya warnanya gak deep gitu loh. Ini dia shade 799 More Taupe. Shade 1299 More Spice. Ini kayaknya warnanya coklat gitu sih. Nih lihat kan, kayak coklat gitu. Kita langsung coba. Nah, dia tuh warnanya yang lebih gelap ya, lebih gelap. Nah, ini dia shade 1299. Jadi kalau misalkan di aku, dia tuh warnanya kayak lebih coklat gitu. Kelihatan gak sih kayak coklat gitu? Ini juga warnanya cantik banget. Jadi kalau misalkan kalian pecinta lipstick coklat, ini adalah warnanya si 1299 More Spice. Lanjut ke shade berikutnya. Ini kita ke shade berikutnya, 499 More Blush. Oh
sumpah kalau misalnya kalian apply ini pasti kalian tuh kayak bakal kayak aku juga gitu, bakal karena ada wangi yang enak gitu. Nah ini dia shade yang More Blush 499. Jadi sesuai namanya dia tuh lebih kayak ke pink gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi yang More Buff itu kayak nude yang warna bibir tapi super nude banget. Jadi dia tuh tetap nude tapi lebih berwarna, saturationnya lebih lebih ada. Ini menurutku cantik banget, bahkan warna pinknya juga masih masuk di skin tone kuning langsat kayak aku. Ini aku kasih lihat lebih close up-nya lagi. Ya kan? Masih bagus sih, kayak aku tuh benar-benar warm undertone, tapi menurut aku ini warna pinknya cantik banget sih More Blush ini. Ini dia shade 499 More Blush. Cih ya. Shade 599 More Mauve. Ya kan? Ini dia shade 599 More Mauve. Menurutku ini benar-benar kelihatan banget sih warna mauve-nya, kayak ungunya tuh keluar gitu, hint ungunya tuh keluar. Shade 899 More Rust. Ini kita langsung pakai aja, kayaknya warnanya bakal lebih tua lagi dibandingkan yang sebelumnya. Dan kayaknya juga lihat dari warnanya dia bakal bagus buat jadi dalam ombre gitu. Kan dia warnanya merah gitu. Oke, jadi ini dia shade 899 More Rust. Nah, ini tuh udah termasuk salah satu warna yang bold ya. Jadi di kalian bisa lihat sendiri, dia tuh warna kayak merah bata gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian cari lipstick yang warnanya merah bata, ini bisa banget pakai shade yang More Rust. Kita move ke shade berikutnya. Shade 299 More Scarlet. Jujur ini kayaknya tuh warna yang paling bold. Nih. Nah, ini dia shade More Scarlet. Jujur dia tuh yang paling bold di antara semua ini. Jadi warnanya tuh yang benar-benar gitu. Jadi ini benar-benar merah banget warnanya. Cocok banget nih kalau misalnya ada acara malam-malam. Tenang aja, walaupun gelap bibir kalian akan bersinar. Karena ini warnanya benar-benar bold. Oke, swatches-nya udah. Sekarang kita bahas packaging-nya dulu. Ini juga packaging-nya kayak lucu banget gitu. Dia kayak gradasi dari warna hitam terus ke warna lipstick-nya gitu. Nah, ini aku buka. Kebalik. Ini aku buka buat lihat kita dapat produknya tuh segimana ya. Nah, jadi nanti kamu tuh dapat produknya sekitar segini. So far sih si packaging-nya itu lumayan ngegambarin yang warna di dalamnya sih menurutku. Tapi kalau misalnya kalian mau apply, gak usah banyak-banyak ngeluarinnya, paling segini aja karena takut patah. Kan masa dikeluarinnya setinggi ini kan enggak ya. Jadi disesuaikan aja biar enggak gampang patah. Soalnya lipstick-lipstick tuh kebanyakan suka patah gitu sih, tapi ini yang punya aku satu pun belum ada yang patah. Nah, terus pas lihat packaging-nya enggak tahu kenapa ya. Jujur aku kayak kebayang makanan gitu, kayak ya enggak sih? Kayak makanan apa ya? Enggak tahu sih aku juga, tapi enggak tahu kenapa ternyata pas di swatch dia tuh kayak ada fragrance-nya gitu. Aku enggak tahu sih fragrance apa, tapi kayak ada fragrance-nya gitu. Kayak makanan lah, tapi bukan, aku enggak tahu sih kayak makanan kayak. Kayak makanan kayak enak gitu. Untuk ketahanannya, ini aku baca langsung dari official shop mereka ya. Jadi ada yang nanya gitu, customer. Terus mereka jawab, untuk ketahanan lipstick tersebut seperti lipstick pada umumnya dan tidak ada klaim tahan lama ya kak. Ini aku setuju sih, ya namanya juga lipstick ya. Pasti kita harus retouch, tapi enaknya dia tuh lembut dan gak bikin bibir kering. Oke, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Terus kalau misalkan kalian mau beli produknya, bisa langsung klik link di description box. Aku udah taruh juga harganya sekitar segini. Tapi kayaknya harganya berubah-ubah, jadi kalian langsung klik aja link di description box. Dan juga kalau misalkan kalian suka video ini, don't forget to like, subscribe. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, itu boleh banget dituliskan di kolom komentar, nanti bakal aku jawab. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye! Oh iya, jangan lupa nonton video aku yang lainnya ya, di sini.